Payah aku memikirkannya. Sejak datang ke US ini, sudut pandangku makin melebar. Aku melihat dunia ini semakin tenat, semakin bernanah, hanya menunggu masa untuk meletup. Walaupun aku bukanlah seorang yang baik sangat, tapi aku bercita-cita untuk mengubah dunia, seperti mana yang telah dilakukan oleh insan yang sangat kita rindui, Rasulullah. Aku masih lagi ingat bahawa apabila Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling baik, baginda menjawab, "Cakap salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tidak kenal." Aku masih ingat akan pesanan kawan baikku di sekolah dulu. Dia kata, kita ni kena lebih rajin mendengar berbanding bercakap. Sebab kita dikurniakan dengan dua telinga, tetapi hanya dikurniakan dengan satu sahaja mulut. Ibu selalu berpesan untuk aku mencontohi sifat pemaaf Rasulullah. Baginda hampir diracuni ketika dihidangkan sesuatu dari wanita Yahudi. Tetapi dengan tenang Rasulullah memaafkan wanita itu walaupun sahabat baginda itu telah meninggal dunia kerana racun tersebut. Aku tidak akan melupakan juga pesanan seniorku dulu bahawa menunaikan hajat seseorang itu adalah lebih baik daripada beriktikaf di masjid selama 1000 malam. Namun, aku masih terasa kekosongan. Aku merasakan bahawa diri ini umpama pengikut yang memutar tuli tanpa benar-benar mengenali siapakah sebenarnya Rasulullah. Maka, aku mula belajar daripada orang di sekelilingku apa sebenarnya yang membuatkan mereka kagum terhadap Rasulullah. Sebenarnya banyak perkara yang saya kagum terhadap baginda ni, dan salah satunya adalah kesabaran yang tunjukkan oleh baginda semasa menyebarkan ajaran Islam lah. Sebab kita berdasarkan daripada yang sirah yang kita baca apa semua, kita boleh nampak walaupun di pulau, dicaci, dimaki, baginda tetap sabar untuk menyebarkan ajaran Islam. Sampai akhirnya sekarang ni Islam telah berkembang yang pesat sekali di dunia. Rasanya sifat jujur kot. Sebab rasanya semua orang selalu dengar kot yang Nabi bergurau dengan seorang wanita tua yang tanya dia boleh masuk syurga ke tak. Tapi Nabi jawab orang tua tak boleh masuk syurga. Lepas tu kan perempuan tu macam sedih, menangis. Lepas tu kat situ kan nampak Rasul jujur. Tapi nada dia kat situ macam nak bergurau. Yang gurauan dia, gurau yang jujur. Lepas tu dia terjelaskan sebab kat syurga semua orang remaja. So jujur lah. Apa yang saya paling impress pasal Rasulullah SAW ialah sifat kepimpinan dia. Kalau kita tengok dari segi sejarah, dari segi dulu, dari macam mana dia berdakwah, mula-mula tak ada pengikut, mula-mula sikit pengikut, lama-lama makin ramai, and then pengikut tu berkembang dari satu tempat ke satu tempat. Pengikut tu juga berkembang dari satu generasi ke satu generasi, sampailah generasi sekarang ramai umat Islam sekarang yang ada di dunia ini. Bagi aku, dia adalah seorang yang amat bijaksana dalam membuat keputusan. Sebab walaupun orang sekeliling dia memaksa dia mengikut gaya hidup jahiliah, tapi dia tak terus menerus ikut dan fikir dulu tengok kebesaran alam semua di sekitarnya, dan juga sampai pada konklusi akhirnya bahawa ada kuasa yang lebih besar daripada manusia. Di situlah bermulanya segala-galanya. Saya sangat mengagumi Nabi kita berkenaan dengan kesensitivitian beliau, sensitif terhadap umatnya. Dia sanggup mengundur diri daripada parti-parti ataupun upacara-upacara kaumnya sebab banyak maksiat. Dan sangat mengagumi terhadap keberanian beliau mengubah sesuatu bangsa, seterusnya mengubah dunia. Apa yang saya kagum dengan Rasulullah ialah sifat dia yang selalu memikirkan orang lain, orang masa lepas, orang yang sesama zaman dengan dia, dan juga umat yang di masa depan, iaitu kita.
saya suka cara Nabi menyelesaikan masalah. Sebab dia selesaikan masalah tu dengan cara orang yang tak terfikir pun. Contohnya macam dia letakkan Hajarul Aswad tu satu yang telah menyatukan kaum yang telah berpecah belah. Saya kagum dengan kasih sayang yang baginda tunjukkan kepada keluarga dan para sahabat. Dan kita sebagai umat Islam memang sangat beruntung sebab kita masih dapat merasai kasih sayang baginda walaupun kita tidak berada bersama baginda melalui hadis dan Al-Quran yang baginda tinggalkan kepada kita. Sifat yang kita paling kagumi adalah baginda seorang yang suka senyum. Lepas tu macam ni dia senyum kepada semua orang. Dan dia tak kisah kepada, macam hati dia tu sangat bersih lah. Dia tak ada yang nak kata kalau orang tu buat jahat kat dia ke dia tak nak layan dah macam tu kan. And dia sangat murah dengan senyuman. Lepas tu kasih sayang dia tu dia divide sama rata untuk setiap orang. Kalau nak kata macam manusia kalau macam tu, manusia biasa memang kita susah lah nak cari. Saya sangat kagum baginda merupakan seorang yang berkebolehan ataupun all-rounder. Beliau baginda merupakan seorang ketua negara, ketua tentera. Beliau juga, baginda juga merupakan ketua keluarga, rasul dan menjadi rujukan orang ramai. So, adakah awak merindui Rasulullah? Mestilah. Mestilah. Tobaan. Adakah kau merindui Rasulullah? Mestilah rindu. Mestilah rindu. Oh, mestilah. Rindu, rindu, rindu. Adakah anda merindui Rasulullah? Mestilah. Ya. Rindu sangat.